ini enak banget. Ayamnya tuh empuk, empuk. Nah ini po, sambelnya itu kayaknya cuma pakai cabai rawit, cabai hijau gede, sama bawang putih dan permicin-micinan. Oh iya, bener bumbu-bumbu halus ya. Bener. Yuk, kita mau jajal ini dulu ya. Paha ini tuh yang pasti dada. Nge-n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 ge. Kelihatan banget pedasnya ini. Wah, 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 murag. Wah, murag. Wah, ah, murag. Saking empuknya, ini dia murag banget. Saking empuknya. Wow, ancur ya. Murag tuh ancur. Iya, ancur. Oh, ancur. Si pemirsa, kita okay. Mau jajalin cabai hijaunya sama ayamnya. Enak banget. Ayamnya tuh empuk, empuk. Nah ini po, sambelnya itu kayaknya cuma pakai cabai rawit, cabai hijau gede, sama bawang putih dan permicin-micinan. Oh iya, bener bumbu-bumbu halus ya. Sekarang kita mau makan pakai nasi nih. Ini tuh ya asinnya tuh pas ya. Terus apa gurihnya itu nggak terlalu mahtoh banget. Terus nggak amis. Itu dia. Nggak amis. Jadi abangnya tuh ini sebenarnya ayamnya udah pasti udah direbus ya kan. Tapi gorengnya pinter, dia nggak terlalu angus juga. Kok nggak pedesan? Nggak. Menurut aku lumayan pedes nih. Gue paling demen banget. Kalau orang masak ayam itu tuh empuk banget, empuknya dua kali lipat nih. Ya, bukan hanya dua kali lipat sih, 10 kali lipat tingkat keempukannya. Ini berasa kayak di presto ya. Tuh, tulangnya aja tuh langsung copot tuh. Nah, itu dia gue paling demen banget nih makan tulang dengkul. Enak banget tuh. Aku mau makan pakai nasi nih. Ya, pakai nasi. Enak banget sih, Pok. Ini aku paling seneng makan ayam sambal kayak gini pakai lalapan yang banyak. Sama, aku juga seneng. Jadi kriuk-kriuk gitu ya, Pok. Nah, sekarang kita makan ikan nilanya. Oke. Mari kita sobek-sobek ikan. Ini dalam? Oh, dalam. Wow. Tes kriuk ya. Lihat, ini bumbunya tuh udah diboreng di mari. Tuh, ya kan? Tuh. Jadi udah meresap banget ya. Ini kita kalau kita makan palanya aja enak banget. Kalau ikan nila ya. Gimana tuh makan pala? Gitu. Aku juga coba deh. Oh my God.